Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channelnya Anto Kumis. Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, sing paling penting habis di subscribe, pencet tanda loncengnya, sing nandu direct sepisan baik. Chat. Video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya. Kali ini ya berada di galerinya Anto Kumis, banyak sekali tanaman ya, macam-macam tanaman di sini, khusus aglonema. Kalau yang ini aglonema, ini juga ada snow white, ada macam-macam aglonema yang ada di sini semua. Kali ini ya lihat tanaman lili ya, bunga lili itu sangat cantik sekali. Kalau bunga lili Anto Kumis suka, bunganya itu sangat cantik sekali. Inilah kecantikannya bunga lili ya. Bentuknya seperti ini nih, cantikannya bunga lili. Nah, terus sangat cantik bukan? Ini satu pot itu bunganya ada tiga. Jadi kita taruhnya kanan kiri ya. Ini satu, yang sebelah satunya sebelah sini ya. Kalau bunga lili itu kalau buat hiasan itu sangat cantik sekali. Kalau acara, buat acara-acara itu sangat bagus sekali. Kalau bunga lili itu sangat rimbun sekali ya, seperti ini kan rimbun nih. Ini sangat rimbun sekali. Kalau kita memperbanyak itu juga sangat mudah sekali. Kalau kita memperbanyak, ini kan tunasnya sangat banyak nih. Ini tunasnya sangat banyak, kita pisah-pisahkan saja. Medianya juga ada sekam bakar, sekam mentah, pupuk yang udah jadi, kotoran kambing ya, itu medianya. Penyiramannya 2 hari sekali kita siram ya. Kalau lili, bunga lili itu sangat cantik sekali. Kalau rimbunnya seperti ini tuh sangat cantik. Yang ini lebih cantik lagi. Ini sangat rimbun sekali, perawatannya juga sangat mudah. Kita selalu pakai penyedap rasa 1/2 sendok teh ya. Jadi biar rimbun seperti ini, kita kasih penyedap rasa di pinggir sebelah sini. 1 bulan sekali pakai penyedap rasa 1/2 sendok teh. Jadi sangat rimbun, anakannya tunas-tunasannya sangat banyak sekali seperti ini. Daunnya biar bersih, kita penyiraman ya. Kalau nyiram ini, 1 persatu daunnya, jadi daun sama batang itu sangat bersih seperti ini ya. Ini sangat bersih sekali. Kalau kita siram 1 persatu, jadi daunnya itu bersih, mengkilap ya. Kita mengkilap. Nah, kalau mekar bunganya seperti ini, sangat cantik ya. Soalnya kalau bunga lili, kalau untuk acara itu tinggal kita bawahnya kasih tatakan saja ya. Jadi pohonnya kita tinggal kasih tatakan saja, nanti tumpuk-tumpuk tuh misalnya ini tuh sangat bagus sekali ya. Kalau kita ininya jadi itu sangat rimbun sekali seperti ini tuh ya. Jadi bagus kalau bunga lili. Kalau untuk acara-acara ya seperti ini, ada 5 pot atau 6 pot atau 7 pot itu sangat bagus sekali, apalagi sudah mengeluarkan bunga seperti ini ya. Itu tadi perawatannya sudah, pupuknya sudah ya, penyiramannya 2 hari sekali. Kalau nyiram daun sama batang kita harus 1 persatu, biar batang dan daunnya itu sangat bersih sekali. Tanaman bunga lili itu sangat kuat sekali ya, itu juga bunganya sangat bagus sekali. Inilah kecantikannya bunga lili ya, kalau rimbun sangat bagus sekali. Semoga bermanfaat untuk Anda semua pecinta tanaman. Inilah kecantikannya bunga lili ya. Bunga lili sangat cantik sekali seperti ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.